pergi atau Polres. Program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba, pelanggaran terhadap kemanusiaan masyarakat, terdakwa merupakan anggota kepolisian Republik Indonesia dengan jabatan kepala kepolisian sektor Kalibaru yang seharusnya terdakwa sebagai penegak hukum memberantas peredaran narkotika, namun terdakwa melibatkan diri dalam peredaran narkotika sehingga tidak mencerminkan aparat penegak hukum yang baik di masyarakat. Perbuatan terdakwa telah merusak nama baik institusi kepolisian Republik Indonesia. Hal-hal yang meringankan, terdakwa jujur, mengakui dan menyesali perbuatannya. Terdakwa belum pernah dihukum. Kami mengubah dengan menghasilkan hal-hal sebagaimana yang telah majelis pertimbangkan di atas. Makanya majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan mengenai satu, menyatakan terdakwa Kasranto SEMH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkotika golongan satu dalam bentuk bukan tanam yang beratnya melebihi 5 gram. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah tas belanja warna merah.